Selamat datang di channel Deka 8000, kembali bersama Surya di sini. Kan di belakang saya ini ada sebuah dealer baru ya, yang menggawangi beberapa merek Italia ya. Ini nama dealernya adalah apa dia tadi? Udayana Denpasar ya. Jadi konsepnya di sini adalah Motoplex. Apa Motoplex? Jadi Motoplex itu adalah dealer Motoplex ini adalah yang menggawangi ya 4 brand di bawah Piaggio. Pertama ada Piaggio, yang kedua ada Vespa, yang ketiga ada Aprilia, yang keempat ada Moto Guzzi. Ya, sebenarnya ada 6, Derby dan Gilera. Cuman Derby dan Gilera belum masuk ke sini. Seperti apa tampilan dalam dealernya? Nah, ntar lagi kita masuk. Oke? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, ayo kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, okay, baik. Selamat sore. Saya Gustu, dipanggil juga Budi di sini sebagai service officer di Vespa Udayana Bali di Denpasar yang beralamat di Jalan Mahendra Data nomor 99. Ya. Di sini selain kita juga jual Vespa dan Piaggio, kita juga punya 4 brand di sini. 4 brand kita ada Aprilia dan Moto Guzzi juga. Mungkin teman-teman nanti akan lihat. Kita ada motor unit RS660, Tuono, juga ada Cipher 900 di sana, dan ada juga yang V7 Stone dan juga V85 Travel TT. Ya, saya di sini, kita di sini juga selain menjual motor besarnya yang Aprilia dan Moto Guzzi, kita juga bisa terima service untuk maintenance-nya untuk motor besar ini, selain maintenance ke Vespa. Jadi motor Vespa di seluruh Bali, di Denpasar khususnya, bisa juga datang ke sini untuk melakukan maintenance, service, walaupun dan juga waranti, garansi juga bisa diajukan ke sini. Jadi kita juga selain jual unit, kita juga ada service dan juga spare part di sini. Kelebihannya kita dibanding dengan dealer-dealer Piaggio atau dealer Vespa lainnya di Bali, kita 4 brand satu-satunya di Bali. Untuk 4 brand di Indonesia itu ada di Jakarta, Surabaya, Jogja, dan di Bali. Ya. Jadi ini satu-satunya yang pertama di Bali untuk 4 brand Piaggio. Oke, okay. Mungkin itu saja cukup. Okay. Terima kasih. Ya. Menurut kamu gimana nih? Udah ngelihat tadi kan dari Vespa Udayana, ya kan? Ada RS660. Yang kau dudukin ada Tuono 660 kan, terus di dan yang lainnya dan Vespa segala macam. Kesan dan pesannya? Menurutku ini dealernya yang paling lengkap. Paling lengkap ya? Jangan deket-deket bi. Nah, soalnya aku saya lupa bawa mic eksternal. Menurutku ini dealer yang paling lengkap ya untuk kesini. Apa? Semua unitnya ada di sini. Terus yang paling penasaran sama dua ini sebenarnya. Karena motor ini kan jarang banget ada. Aku Aprilia tuh baru lihat pertama ya di sini. Dan ini yang unit terbaru lagi. Iya. Aprilia RS660. Keren sih. Keren. Nah, itu aja. Itu aja. Gak bisa mau ngomong lebih banyak lagi soalnya motornya keren. Oke, okay, thank you. Yo. Apa ya? Nih. Oke, teman-teman. Ternyata di Bali itu kamu bisa. Tahu dulu, perkenalan dulu dong. Oh, perkenalan. Aku kira video. Oke, hai, nama aku Manik dari 3835 Info. Seneng banget bisa mampir di Deka 8000. Ternyata di sini di Bali itu ada sekarang all brand teman-teman. Jadi Italian khususnya, di mana di bawah naungan Piaggio. Jadi kamu di sini bisa melihat ragam 4 merek yang udah masuk ke tanah air, mulai dari Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Mungkin nanti di Deka 8000 juga akan dicantumin masing-masing motor tersebut seperti apa sih, seperti itu. Khususnya yang di belakang ini Aprilia RS660. Itu cakep banget coy. Jadi tonton terus channel ini, jangan lupa subscribe. Bye. We'll be right back.
tampilan dari dealer Motoplex ya. Seperti saya bilang tadi, Motoplex dia menggawangi Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi. Nama dealernya adalah Udayana Denpasar. Di sana juga ada di Pajang ya. Terus ada Vespa LX, ada S, ada Primavera, ada Sprint paling depan yang kuning. Ya. Ini dia, now open. Jadi sebenarnya mereka tuh harusnya opennya sekarang nih pas saya buat video tanggal 4 November. Cuman kesatu dan lain hal diundur ya. Oke. Apa bedanya beli sama dealer Piaggio yang lain? Dealer Piaggio yang lain. Nah ini kebetulan ya. Ini kalau sebenernya kawan-kawan lihat. Ini motor test ride, test ride, test ride, test ride. Itu test ride juga kayak ya. Test ride, test ride. Semua test ride semua. Itu di belakang juga ada test ride juga di belakang. Ya. Jadi motor di, jadi dealer Motoplex ini juga menyediakan unit test ride. Jadi kawan-kawan kalau misalnya sebelum membeli Vespa, tentu pengen nyoba dulu dong kayak apa rasanya. Nah di Motoplex ini disediakan ya, jadi kawan-kawan kayak nggak beli kucing dalam karung gitu. Jadi ngerasain Vespa ini, oh rasanya, oh kayak saya lebih cocok bawa Vespa S deh kayak gitu ya. Nih saya suka banget logonya nih, keren banget. Discover the home of Piaggio Group Brands. Oke, ini parkirannya dia, seperti kawan-kawan lihat tadi ya, parkirannya. Terus itu tadi udah, sekarang kita masuk aja. Yang bikin saya tertarik pertama kali adalah ini Aprilia RS 660. Udah, kita masuk aja. Ya, baru masuk langsung kelihatan ya di sebelah kiri. Kita bahas ini dulu ya, mopeknya dulu ya, metiknya dulu. Udah pasti disambut sama namanya Piaggio Medley ya, versi S. Terus di sini ada Vespa GTS yang super, lalu ada CLX, lalu ada si ini lagi, si super lagi nih kan. Gitu. Itu yang sisi sebelah kiri. Sedangkan kalau kawan-kawan dari sisi kanan, tentu disambut sama si flagship-nya. Ada si RS, Aprilia RS 660 ya. Lalu sebelahnya ada Tueno 660 ya. Ini basic mesinnya sih nggak jauh-jauh beda nih basic mesinnya ya. Itu basic mesinnya si RS, ini basic mesinnya. Oh ya, ini sama-sama nih. Ini sama-sama mesin inline. Ya, ini mesin inline. Jadi sejajar. Beda sama yang di sini, yang Civer 900. Civer 900 ini konfigurasinya V. Ya. Oke, ini dilihatin aja dulu seperti apa. Lalu di sini juga ada, tentu kalau tadi Motoplex kan ada 4. 4 tuh Piaggio udah, Vespa udah. Lalu apa namanya? Aprilia udah. Nah, ini Moto Guzzi. Ini dia Moto Guzzi. Moto Guzzi V7 Stone. Ini dia. Ini adalah edisi yang 100 tahun ya. Oke. Okay. Keren. Ini tampilannya yang suka-suka motor klasik retro, ini pas banget nih. Lihat, mesin mirip-mirip kayak BMW ya, boxer gitu agak miring gitu, V, tapi bukan V-nya begini ya, tapi V-nya itu begini. Ya, kalau boxer kan beneran rebahan sebenarnya, tapi ini bukan apa ya? Bukan boxer sih, V sih ya, V, tapi dia keluar V-nya. Oke, ini juga ada V85TT. Tampilannya seperti ini, mirip-mirip kayak Triumph Tiger kayak gitu ya tampilannya. Nih, warnanya juga keren banget warnanya nih. Kayak warna gold gitu juga ya. Ini warnanya doff, semua warna di sini doff semua. Ya. Ini mesinnya juga sama. Tadi saya bilang V kayak gitu. Oke. Udah lengkap dengan ada box-nya juga, Moto Guzzi. Di belakangnya ini. Lalu untuk sisi tengahnya, ini sudah ada kelihatan semua jajaran dari Vespa GTS ya, GTS Super. Saya salah baca di depan, itu GTS Super harusnya. Saya jadi bingung. Ya ini ya, sebenarnya ngeliat nih ada Segiorni. Ini kayaknya yang special edition ini ya. Ini kalau nanya harga udah pasti mahal banget karena special edition ya, Segiorni. Warnanya doff. Ya. Oke, okay, hitam doff. Hitam doff, lalu di sini ada ya Primavera normal ya. Di sini juga ada Primavera lagi. Primavera lagi, tapi Primavera yang S. Di sini Primavera lagi, di sana ada Vespa S. S ini warnanya bagus banget ya, warna kuningnya kayak gini ya. Terus pojok ada LX. Ya. Terus selain menjual motor juga, di sini juga ada aparel ya. Aparelnya di sana ada sepatu. Oh, ternyata Vespa ngeluarin sepatu juga ya, kerja sama Villa. Nih ada brand Vespa. Pengin tahu harganya?
949.900 bagi villa nih ya. Ini villa, ini villa. Ini juga ada warna kayak gini. Wah, asik nih blue drew warnanya. Ini juga seperti ini baju Vespa, villa Vespa ya. Jaket, helm, ada topi segala macam ya. Mug juga segala macam. Terus tentu tidak lupa ketinggalan helm dong. Ini helmnya helm Vespa semua ya. Ruang tunggu juga nyaman banget ruang tunggunya. Nih, kan cozy banget kan. Ini terus juga ada di sini juga. Mau sambil santai sambil nunggu servis. Nah, ini ada di sini. Kita lihat sekarang ruang servisnya ya. Ruang servisnya seperti itu. Kelihatan kan sebenarnya di sana ruang servisnya. Kita lihat aja kalau apa. Halo. Ini dia ruang servisnya. Ini kalian bisa lihat di sini ruang servisnya. Ada motor kursi sama ada GPS. Dan di sini ada CRS660 untuk test ride. Ya. Ingin dengar bunyinya kayak apa? Boleh. Ya. Gimana bunyinya? Keren ya? Tanya mengenai masalah bagaimana untuk after service-nya, terutama untuk Vespa ya, untuk Vespa. Tenang aja, karena Motoplex ini adalah dealer resmi dari Piaggio Indonesia. Jadi kawan-kawan, kalau yang punya Vespa bisa servis ke sini. Umpama beli di Vespa yang lain, lalu mau servis ke sini, itu bisa. Ya, atau yang belinya di Motoplex lalu dibawa ke tempat Vespa yang lain juga bisa. Garansi juga berlaku kok. Jadi bisa, kecuali untuk si Aprilia sama Moto Guzzi, itu nggak bisa. Ya, untuk Vespanya bisa. Oke? Okay? Terima kasih sudah menonton di Kala 8000. Nanti kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.